sos orange kuning ni, apa tah nama dia. Sos dia pun ada sos cheese ni kan. Apa dia? Sedap guys. Orang patut cuba. Memang sedap. Puas hati, besar. My God! Wow! Besar tapak tangan ya. Besar. Tapak tangan besar. Dan puas hati. Maxis cheese. Nice. Okay, next. Apa beza Zinger Cheezilla dengan Zinger Stacker? Kita tengok eh. Apa beza eh? Kita buka. Ini dia. Aku rasa sama saja. Apa yang beza dia? Tak ada apa beza dalam dia. Cheese. Ayam. Dia punya ni cheese dia tu. Cheese macam cheese dia buat macam satu patty cheese. Okay, terasa juga. Aku tak tahu kenapa sama. Sama guys, rasa. Apa yang beza dia? Oh, dia ada bagi french fries untuk yang set. Aku tak tahu apa beza. Aku selalu beli ke? Guys, aku selalu beli ke guys? Aku tengok sama, sama saja. Aku tak tahulah. Sama. Bismillah. So, review aku kali ni. Aku nak tahu kenapa Zinger Stacker sama dengan Zinger Cheezilla. Hello. Guys, kalau boleh diterangkan, terangkan kat aku. Kalau ada message kat aku. Sila like and comment. Kena aku first time beli dan aku tak tahu apa beza cing ni, apa benda dua lah ni, benda lah dua ni, apa beza dia. This one is a Cheezilla and this one is a Zinger Stacker. Okay, like and comment, subscribe guys. This is the is awesome, very awesome Zinger. Puas hati, kenyang. Aku, kalau orang perempuan tu aku rasa tak habis. Orang lelaki memang puas hati, kenyang, gemuk, aku cakap kau. You should try. Dan okay guys, thank you for watching. Subscribe. This is my first review KFC punya makanan tu tak. Sebelum ni aku pergi warung tepi jalan, tapi ini aku try because aku rasa macam awesome lah kalau aku buat review ni. Okay guys, thank you guys. Thank you guys. Terbaik. Hello, saya nak tanya untuk Zinger. Zinger Cheezilla dengan Cheezilla. Ah, ya. Yeah. Alasan combo box ni? Saya nak combo. Ya? Yeah? Combo. Combo air tu. Air saya nak tukar Milo. Tambah 6 boleh? Satu lagi. Boleh. Tambah lain? Zinger Stacker. Zinger Stacker. Combo box ni alasan? Satu yang box meal. Box meal? Yeah.